Pertama tadi ada kantor dinas pendidikan, kemudian perindah, kemudian capil, kemudian gedung bertingkat, itu ada dinas operasi, dinas pariwisata, kemudian olahraga dan kebudayaan, kemudian ada perpustakaan, kemudian ada kesbang. Jadi ada beberapa dinas ini yang sengaja saya melihat, terutama untuk kehadiran para pegawai, para pejabatnya pada hari pertamanya, dan alhamdulillah dari pantauan kita ini staf pejabatnya hadir dan stafnya juga hadir dan dapat melaksanakan tugas sebagaimana biasanya. Walaupun dalam suasana kondisi COVID-19 ini, namun yang namanya kantor, terutama memberikan pelayanan kepada masyarakat ini harus.